Okey, assalamualaikum. Kali ini aku tunjukkan KYM lempit 25/7/2022 dalam gerakan slow motion. Macam biasa, kita cari company yang Emma tertip dah hari sebelumnya. Dan bila SNR pecah nanti, kita jangan kelang kabut masuk. Kita relax dulu. Biar dia Emma tertip, dia pecah SNR. Dan yang ketiga, kita akan cari mana low dia. Baru kita masuk. Perhatikan baik-baik. Okay, dia dah pecah SNR. Buka-buka harga ke atas. Kita tak payah kejar. Relax ya. Tak payah kelang kabut. Jangan peduli dia naik lagi tinggi pun. Yang penting kau tunggu je dia buat low. Okay, ready untuk tengok dia punya low. Alright. Dah ada low kan? Kita tengok low ni boleh pecah ke tak? Dia akan second time akan buat low. Ha, ni dia melantun balik. Lepas tu dia turun balik. Dia naik, lepas tu tengok dia turun balik. Alright, dia try lagi low. Okay, ngam. Jadi confirm low tu 0.5555. Jadi kita dah tahu cut loss kita akan jadi satu tick bawah low 0.550. Jadi kita kena get ready untuk EP dekat 0.560. Alright, kita masuk 0.560. Dan target permulaan kita 2 tick je. Untuk orang-orang baru memang aku suruh 2 tick dah cabut. Nanti kita masuk balik. Okay, relax je. Selagi CS tu melekat dekat MR9, relax. Tak payah khawatir. 3 EMA tertip pun hold je. Untuk yang goyang nak BE lah, tak ada masalah, nanti kau boleh masuk balik. Okay, get ready untuk ambil 2 tick TP untung kita. Alright, korang boleh ambil untung 2 tick. Okay, sekarang korang dah untung 2 tick. Jadi kita tunggu dia buat low baru. Jadi relax. Sekarang dia dah turun dekat 0.565. Jadi 565 ni kita tengok low ni berapa kali cubaannya. Dia akan cuba lagi untuk pecahkan. Kalau tak pecah, confirm itulah low 565. Jadi kita ada low yang baru dan cut loss kita satu tick bawah low. Di low yang baru 565, jadi cut loss kita 560. Jadi kita nak masuk dekat mana? Dekat 570. Alright, standby. Ya, dia test lagi low ni 565. Okay, dia test lagi low ni 565, jadi cut loss kau 560 dan kau nak masuk nanti 570. Okay, kita prepare entry yang kedua dekat 0.570 ni. Kita masuk 0.570 untuk entry kedua. Dan kita target juga 2 tick.
Okay, korang dah boleh masuk 570 dan target 2 tick. Maksudnya dia sampai 58 nanti korang cabut. Lepas tu kita tunggu lagi low. Alright, prepare untuk TP 58. Okey, kita TP 0.580 yang kali kedua. Maksudnya korang dah untung 4 tick. Tadi 2 tick, ni pun 2 tick, 4 tick. Sekarang kita tunggu dia buat low yang baru untuk entry yang ketiga. Okey. Biar dia jatuh dulu. Tak payah kita nak tinggi-tinggi. Biar dia confirm dia punya low. Ni biar je. Dia naik, dia turun balik. Alright, dia dah test low dia barang baru 0.575. Jadi dia akan try banyak kali 0.575 ni untuk pecahkan. Kalau tak pecah, confirm itu low baru. Jadi kita get ready cut loss kita dekat 0.570. Satu tick bawah low. Jadi korang akan IP dekat mana? 0.580. Get ready. Okay, kita dah tahu dia tengah test low yang baru. Low yang baru ni 0.575. Jadi cut loss kita satu tick bawah low yang baru ni 0.570. Jadi kita nak IP dekat mana? 0.580. Get ready. Alright, kita masuk 0.580. Okay, dengan cut loss yang kau tahu satu tick bawah low 0.570. Tak payah khawatir. Kita masuk 0.580, cut loss kita 0.570. Satu tick bawah low. Jadi sekarang kita harap dapat 2 tick lagi. Okay, 585 kita tunggu dia. Jadi apa 590 untuk TP. Alright, kita TP 0.590. Dah dapat 2 tick. Jadi total kita trade line ni 3 kali keluar masuk. 2 tick, 2 tick, 2 tick, 6 tick. Kalau faham, korang dapat 600. KYM ni merempit hari ni. Assalamualaikum.